01 D. Hai guys, selamat datang di channel YouTube Rudianto FG. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih. Ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara untuk memasang instalasi efek vocal analysis ke mixer asli tipe Onyx 8 channel. Ini efek vocal analysis kuping besi. Kuping besi buatan Taiwan atau made in Taiwan. Coba lihat di belakangnya. Ya, made in Taiwan. Made in Taiwan. Di sini di belakang ada soket. Soket power 9 volt ya, 9 volt. Kemudian juga ada wood switch. Ini saya tidak tahu fungsinya buat apa. Juga MIDI. Ada dua soket input L dan R. Kemudian outputnya juga ada dua, L dan R. Nanti jika pasangnya di inputnya adalah L, L mono, maka keluarnya juga di output L mono. Kalau inputnya di L, keluarnya di R, tidak bisa nyambung ya. Kemudian siapkan dua kabel jack Akai mono ya. Ini ada dua cara untuk memasang instalasi ini. Ini cara yang pertama saya praktekkan adalah ini jalur output. Output L masuknya ke channel. Ke channel ya. Ke channel 8 ini. Ini sudah saya tanda ini ada solasinya warna hitam. Kemudian inputnya ini juga di L ya. Inputnya ke mixer yaitu jalur AUX 1. Ya, AUX 1. Ya, di AUX 1. Boleh AUX 2 atau AUX 3. Kemudian kita pasang aliran dayanya. Colokan ini, colokan ke listrik, coloklah ke listrik. Adaptor 9 volt ini, adaptor bawaan dari analisisnya. Kemudian kita colokan ke sini. Oh, langsung nyaut. Nah, saya mau coba mikrofonnya dulu ya. Tanpa efek. Thank you.
C, C. Ini tanpa efek ya. C, C. Satu, dua, C. C, C, C. Satu, dua, C. Satu, dua, C. C, C, C. Satu, dua, C. Satu, dua, C. Satu, dua, C. Efeknya sudah masuk. C. Coba cari. C. C. Satu, dua, C. Lo, C. Satu, dua, C. C. Ini pilihan efek ya. Nanti kalau efeknya sudah diketemukan dengan yang cocok, tinggal di klik ini, tekan. Ini tandanya sudah menyimpan. Ini potensio input, jangan terlalu dibuka banyak ya. Kalau ini terserah nih, panjang pendek. C. C, cek, satu, dua. C, C, low, C, low, satu, D. Dan ini untuk panjang pendeknya. Ya, C, C, C. Edit A, edit B, ini edit B. C, C, low, C, low. Dan ini pilihan efeknya. Di sini ada beberapa pilihan. Ya, tinggal pilih sesuai selera masing-masing. Lu. C, lu. C, satu, dua. Ini karena menggunakan channel. Ini efek ini jangan dibuka ya. Jangan dibuka. Ini kemudian mainkan di sini ya sudah. Ini hanya mainkan pedalnya. C, C. Tanpa efek. C, satu. C, C, C. C, low. C, low. Tanpa efek. C, C. Jika menggunakan efek luar, maka efek ini tidak berfungsi. C. Ini saya turunkan. Ini saya buka. C, C. Tidak fungsi kan? Karena pakai efek luar. C, lu. C, lu. C. Lo. Nah, untuk cara yang berikutnya adalah mengubah dari channel ke retune. Jadi jalur output ini kan ke mixernya, itu ke channel. Dari output analysis, efek analysis ini ke channel. Nah, kemudian sekarang saya mau merubah dari channel ke retune. Nah, saya cabut. Masuk ke retune. Ke retune, ya. Kemudian saya mau buka volume retune dan volume efek. Ini retune-nya. C, 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 belum ada efek. Buka aux 1. K.
karena ini masuknya ke AUX 1. Ini masuknya ke AUX 1, maka ini AUX 1 dibuka. C, lo, C, lo, 1, 2. C, lo, 1, 2, 1, 2. C, lo. C. 1, 2, C, 1, 2. Lo, C. C, 1, 2. C, 1, 2. C, 1, 2. C, lo. C, lo, 1, 2. C, 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 1, 2. C, lo, 1, 2. 1, 2. C, 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 lo, C. 1, 2. Wah, mantap kan? Ini panjang pendeknya. C, lo, C, lo, 1, 2, C, lo, C, lo, 1, 2, 1, 2, C, dicoba. Oke, terima kasih. Itu saja tutorial dari saya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, like dan komen. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya, mohon dikoreksi. Silakan tinggalkan di komen. Insya Allah di luar jam kerja saya balas. Karena hari-hari biasa, hari-hari kerja saya kerja ya. Kecuali hari libur dan di luar jam kerja saya bisa membalas. Terima kasih. Itu saja video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat buat Anda semua yang tentunya belum begitu memahami mengenai pemasangan instalasi efek vokal analisis dengan mixer asli Onyx 8 channel. Oke, terima kasih.